Oke sobat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Golek Bonsai. Perburuan bahan bonsai hari ini saya berada di perkebunan jeruk. Nah, rencananya mau berburu bahan bonsai. Kalau di perkebunan jeruk itu biasanya ada serut, terus amplas, dan banyak juga sih lainnya. Tapi nanti apapun itu yang penting bermotif akan saya ambil, oke? Saya cari dulu. Oke mas bro, setelah saya cari-cari, di sini saya menemukan ya jenis bahan bonsai lantana. Nah ini dia daunnya ya. Nah, untuk bunganya nggak ada sementara ini, tapi untuk bonggolnya ya mas bro, angker banget ini. Lumayan lah, tuh kan? Angker dan besar mas bro. Gimana menurut anda? Saya tertarik banget ini, walaupun lantana, tapi kalau motifnya istimewa gini ya, siapa yang nggak tertarik ya? Oke, langsung saja ya kita ke proses pendongkelan ke buru gelap. Ternyata terbelah dua mas bro. Wah wah wah.
Oke. Terbelah menjadi dua. Tapi alhamdulillahnya masih besar ya. Yang satunya. Perjuangannya lumayan. Oke, saya potong-potong dulu bagian atasnya. Biar bawa pulangnya enggak berat-berat dan terlihat sedikit terlihatlah motifnya. Oke. Oke, bro. Kirain saja jadi satu ya, ternyata setelah ditarik, wah, jadi dua. Enggak jadi super besar, tapi ini lumayan lah, lumayan besar dikit. Tapi motifnya juga lumayan, walaupun yang ini masih bisa ditanam karena motifnya di mana rambut Anda? Lumayan lah ya. Karena tadi berangkatnya udah sore banget, baru dapat ini aja udah hampir gelap. Jadi perburuan bahan bonsai hari ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin lain waktu kita akan berburu lagi di sini. Kelihatannya masih banyak ya. Entah duranta, entah lantana, entah yang lain. Kelihatannya masih banyak, Mas Bro. Mungkin lain waktulah kita akan berburu lagi di sini. Karena waktunya udah hampir gelap, jadi waktunya saya pulang, Mas Bro. Oke. Jadi terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di perburuan bonsai berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.